Shalom, Bapak Mama, Bapak Saudara, Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama kami dari Gereja Mesehi Injili di Timor, Klasis Kupang Timur, Jemaat Elim Nebonat. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan dua pujian berikut ini. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
dekat padamu, itu kerinduanku, memujimu di setiap waktu. Tiada yang lain di dalam hati ini, hanya Kaulah Yesus Tuhanku. Biarkanlah ku persembahkan yang ada padaku. Lewat talenta yang Kau beri, ku kembalikan padamu. Tuhan berkatilah ragaku dan jiwaku ini, yang selalu ingin memujimu, yang selalu ingin menyembahmu. Aku sebagai alatku Tuhan, untuk menebarkan kasih-Mu dan mewartakan firman-Mu. Kini dan sampai ku menutup mata, biarkanlah ku persembahkan yang ada padaku. Lewat talenta yang Kau beri, kembalikan padamu. Oh, Tuhan berkatilah ragaku dan jiwaku ini, yang selalu ingin memujimu, yang selalu ingin menyembahmu. Biarkanlah tinggikan namamu, dan pakailah ragaku sebagai alatku Tuhan, untuk menebarkan kasih-Mu dan mewartakan firman-Mu. Kini dan sampai ku menutup mata, memujimu, menyembah-Mu sepanjang hidupku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan berkat ragaku dan jiwaku ini, yang selalu ingin memujimu, yang selalu ingin menyembahmu. Muliakanlah, tinggikan namamu, dan pakailah ragaku sebagai alatmu Tuhan, untuk menebarkan kasih-Mu dan mewartakan firman-Mu. Kini dan sampai ku menutup mata, itu kerinduanku.
Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Allah di dalam ketritunggalan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada sore hari ini, dalam acara mimbar agama Kristen, kami hendak membaca dan merenungkan sedikit daripada bibit firman. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu senantiasa menjadi dasar untuk kami berperilaku, bertindak dalam hidup dan kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, kami datang dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7. Ayat yang ke-53 sampai dengan pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Perempuan yang bersinah. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa, dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mendengarkan dua pujian berikut ini.
Kasihmu Tuhan,
kasihku semuanya, semua yang tak terjadi baik di diriku dan di luar dariku, pikiran, perasaan, kebutuhan dan iman untuk kebahagiaan dan penderitaan. Makasih untuk kesempatan membolehkanku mengalami semua ini, semua yang di hidupku. Dari kesemuanya engkau selalu hadir di segala saat, sehingga aku tak memahami maksud rencanamu. Sekalipun demikian adanya, aku ingin membuka diri untuk memahami rencanamu, Tuhan. Dan mengakui keterbatasan manusiawiku, pelemahku, Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, aku ingin terus meyakini bahwa Kau selalu hadir dalam kedamaian dan bahagia yang terus mengalir dalam rencanamu yang indah adanya. Situ kesempatan membolehkanku mengalami semua ini, semua yang di hidupku. Dari kesemuanya engkau selalu hadir di segala saat, sehingga aku tak memahami maksud rencanamu. Sekalipun demikian adanya, aku ingin membuka diri untuk memahami rencanamu, Tuhan. Dan mengakui keterbatasan manusiawiku, pelemahku, Tuhan. Keadaan seperti ini, aku ingin terus meyakini bahwa Engkau selalu hadir dalam kedamaian dan bahagia yang terus mengalir dalam rencanamu yang tidak adanya. Baik, saya sekali lagi menyapa untuk kita semua, pemirsa TVRI NTT. Shalom. Saya yakin Bapak, Ibu,
punya damai sejahtera untuk hari ini, terkhususnya di sore hari ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk kita merenungkan bagian Alkitab yang tadi kita baca dari kitab Injil Yohanes ini tentang perempuan yang bersinar. Saya kira ini bukan bacaan yang baru untuk kita, dan bahkan untuk Bapak Ibu semua sudah pasti pernah membaca dan mendengarkan perenungan tentang ini. Saya coba untuk membingkai seluruh renungan yang ada dengan tema menghadirkan komunitas yang menyembuhkan. Tentu nanti kita akan bertanya lagi ya, siapa pun tugas untuk menghadirkan komunitas yang menyembuhkan? Jawabannya tidak ada lain dan tidak ada bukan, yaitu saudara dan saya. Kita tentu sepakat bahwa tidak ada seorang manusia pun yang mampu untuk hidup sendiri. Meskipun ada lagu itu yang nanti bilang hidup menyendiri. Tapi saya juga tidak bisa menjamin apakah dia bisa melakukan itu. Semua orang pasti ingin hidup dalam suatu komunitas. Dalam komunitas itu berkumpul semua orang dengan berbagai watak dan latar belakang yang ada. Karena itu biasanya dalam sebuah komunitas, pasti nanti akan timbul persoalan-persoalan. Nah, untuk mencegah timbulnya persoalan-persoalan, maka biasanya dalam sebuah komunitas itu nanti akan diciptakan atau tercipta norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku di situ. Norma-norma atau hukum-hukum ini bertujuan untuk apa? Untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan dalam komunitas itu. Supaya apa? Supaya komunitas itu menjadi komunitas yang sehat hidupnya. Saya teringat ada satu cerita, ada satu biara, di mana biara itu biasanya dihadiri oleh banyak orang dari segala penjuru tempat. Mereka datang ke sana untuk apa? Untuk berdoa, untuk bermeditasi. Dari hari ke hari, memang biara itu dipenuhi oleh banyak orang. Tapi, satu ketika, pada saat tertentu, tiba-tiba biara itu menjadi kosong. Tidak ada orang. Lalu, para kepala biara, biarawati yang ada di situ, semuanya menjadi kaget. Kenapa tempat kita ini menjadi sunyi? Tidak lagi seperti dulu. Tempat ini tidak lagi menjadi idaman bagi orang-orang untuk datang. Lalu kepala biara memanggil semua penghuni biara. Mereka duduk. Lalu mereka coba untuk mencari kira-kira solusi apa yang harus dibuat supaya biara ini kembali seperti dulu. Ketika mereka coba untuk memberikan berbagai macam pendapat, mereka tidak sepakat. Lalu sang kepala biara bilang begini, tidak, daripada kita duduk lalu tidak ada jalan keluar, saya mendengar bahwa ada seorang pertapa tua di tengah hutan. Dia pertapa yang mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Karena itu kita coba untuk mengutus orang ke sana. Siapa tahu dia bisa memberikan kita jalan keluar. Lalu diutuslah seorang pergi menemui sang pertapa di tengah hutan. Sampai di sana, ketika utusan ini sampai di gubuk sang pertapa ini ada duduk di dalam. Ketika sang utusan ini mau mengetuk pintu, sang pertapa bilang, silakan masuk, saya sudah menunggu lama. Lalu utusan ini masuk. Sampai ke dalam, setelah bertegur sapa, lalu dia menyampaikan seluruh maksud dan tujuannya tentang biara mereka. Lalu sang pertapa ini bilang, pulang. Sebenarnya salah seorang di antara kalian di situ adalah Kristus. Hanya itu, kata sang pertapa ini. Lalu sang utusan ini dia pulang. Dia sampai ke biara, lalu sang kepala biara beserta seluruh penghuninya
berkumpul mendengarkan hasil dari sang utusan ini. Lalu setelah mereka semua berkumpul, sang utusan ini mengatakan hal yang pendek. Sang pertapa mengatakan bahwa salah seorang di antara kita adalah Kristus. Selesai. Habis perkara. Mereka tidak memahami apa sebenarnya maksud dari kata-kata ini. Mereka bubar. Lalu tiap-tiap orang coba untuk memperhatikan siapa di antara mereka itu Kristus. Lalu mulai hari ke hari sikap dan perilaku tiap-tiap orang itu berubah. Berubah. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba biara itu kembali lagi seperti dulu kala. Komunitas itu dipulihkan, disembuhkan. Dia kembali seperti yang dulu kala. Rahasianya apa? Maksud saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Rahasianya ada kepada pengendalian diri dari tiap-tiap orang. Dan sikap mereka untuk saling memperhatikan, mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu mari kita lihat bacaan kita tadi. Dikatakan bahwa ada seorang perempuan yang dikatakan bersinah. Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sang perempuan ini dibawa lalu diletakkan di tengah-tengah, diperhadapkan dengan Yesus yang ada di situ. Bapak Ibu tahu bahwa orang-orang yang membawa sang perempuan ini, rupanya mereka hendak mencari celah untuk apa? Untuk menjebak Yesus. Karena dari segi pengajaran mereka tidak mendapatkan kesalahan apapun terhadap Yesus. Sampai-sampai di komunitas mereka, kalau kita membaca perikop sebelumnya, yaitu Yesus dibela oleh Nikodemus. Mereka tidak mendapatkan celah apa-apa dari segi pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu sekarang mereka datang mencari Yesus, lalu berharap supaya tindakan moral dari Yesus itu melanggar hukum keagamaan mereka. Lalu mereka bertanya, "Guru, ini perempuan kedapatan bersinah. Karena itu menurut hukum Musa, orang seperti ini harus dihukum, dirajam sampai mati." Kita lihat kepiawaian para ahli-ahli Taurat dan Saduki ini luar biasa. Mereka mencari-cari celah untuk apa? Untuk menjebak orang lain. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kadang kita juga melakukan hal yang sama. Demi memenuhi ambisi kita, kita kadang menggunakan berbagai macam cara. Untuk apa? Untuk mencapai ambisi itu. Saya senang ada ungkapan yang mengatakan gini, dalam dunia politik itu tidak ada kawan yang sejati. Hari ini kawan, besok bisa berubah menjadi lawan. Ini untuk apa? Sebenarnya demi kepentingan kuasa. Karena itu tidak heran ketika Nietzsche, seorang filsuf Jerman, dia mengatakan bahwa manusia itu punya kehendak untuk berkuasa. Punya kehendak untuk berkuasa. Karena itu kuasa selalu dicari, selalu dikejar-kejar. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengatur orang lain. Sebenarnya berkuasa itu hal yang baik. Tetapi kuasa itu hendak digunakan untuk apa? Untuk menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah harus dihadirkan lewat kuasa yang diberikan kepada kita semua. Hal yang kedua yang ingin saya katakan. Bahwa sang perempuan ini
dia memang orang berdosa. Ketika semua orang beranjak dari tempatnya, sang perempuan ini tetap ada di situ. Kenapa? Karena dia sadar betul bahwa dia orang berdosa. Dia menunggu kepastian jawaban dari Yesus, sang guru ini. Lalu Yesus mengatakan, di manakah mereka? Apakah tidak ada seorang pun yang menghukum engkau? Saya pun tidak menghukum engkau. Tetapi ingat, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Sang perempuan ini mendapatkan anugerah yang luar biasa. Mendapatkan kesempatan hidup kedua. Untuk apa? Untuk menata hidup dan kehidupannya. Yang selama ini itu terjebak oleh dosa. Bapak-bapak saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita pun sama dengan sang perempuan ini. Dalam kehidupan keseharian kita, kita senantiasa berada dan dikuasai oleh dosa. Tetapi ingat baik-baik, ketika kita berada di situ, datanglah kepada Kristus. Ia akan memberikan pengampunan bagi kita. Komunitas kita akan disembuhkan. Kita akan menjadi penyembuh satu dengan yang lain. Kalau kita mau datang kepada Kristus, merendahkan diri kita, mengaku segala dosa-dosa kita. Tuhan pasti akan menolong kita semua. Bapak-bapak saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Salah satu kunci yang penting supaya komunitas kita itu disembuhkan, masyarakat kita disembuhkan, yaitu beriman kepada Kristus. Hanya Kristus yang mampu untuk memberikan kesembuhan yang sejati bagi kita. Sang perempuan ini mendapat anugerah yang luar biasa. Saya dan saudara pun akan mendapatkan hal yang sama. Asalkan sekali lagi, kita mau datang dengan kerendahan diri kepada Kristus. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan mengasihi kami orang-orang yang berdosa. Karena itu Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk memberikan pengharapan, memberikan anugerah bagi kami. Sebagaimana sang perempuan yang bersinar mendapatkan anugerah. Maka kami juga yakin ketika kami datang kepada Kristus dengan seluruh keberadaan diri kami, keberusahaan kami. Kami yakin Tuhan akan memberikan kami kesempatan kedua untuk kami menata hidup dan kehidupan kami. Karena itu kami memohon, Tuhan kiranya mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Supaya kami diberikan waktu dan kesempatan dan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami mampu menata hidup dan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan undur diri dari acara ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua, memberkati anak-anak Tuhan yang telah mempersembahkan pujian untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, memberkati semua kru TVRI NTT dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari presiden sampai ke tingkat yang paling bawah RT dan RW. Tuhan memberkati mereka semua. Supaya dari kepemimpinan mereka, kami mendapatkan damai sejahtera itu. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, inilah kami. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Tuhan, kami datang memohon dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih,
Demikian kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen kali ini. Bersama kami dari Jemaat Elim Naibonat Klasis Kupang Timur, Gereja Masehi Injili di Timur. Sebelum berpisah, mari kita dengarkan dua pujian berikut ini. Dengan berakhirnya pujian ini, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh kau hebat.
pergi.